Mantan pemain Borussia Dortmund, Paul Lambert, tampak hadir dalam sesi latihan pagi hari ini, Selasa, 12 September 2023. Paul Lambert datang sejak awal sesi latihan digelar dan terlihat duduk di salah satu bangku di Stadion Sidolik, Kota Bandung. Paul Lambert hadir di Stadion Sidolik, Kota Bandung, mengenakan seragam resmi Borussia Dortmund. Ia didampingi oleh seorang kolega yang juga membantu dalam menerjemahkan percakapan dengan beberapa anggota tim Persib. Beredar kabar bahwa pelatih asal Skotlandia ini akan bergabung dengan tim Persib, terutama karena posisi direktur teknik Persib saat ini kosong. Namun, pelatih Persib, Bojan Hodak, dengan tegas membantah rumor tersebut. Pelatih asal Kroasia ini menjelaskan bahwa Paul Lambert hanya datang sebagai tamu dalam sesi latihan hari ini. Dia hanya hadir sebagai tamu dan datang untuk melihat tim kami berlatih, ujar pria asal Kroasia itu pada Selasa, 12 September 2023. Sebelumnya, Paul Lambert memang memiliki jadwal di Kota Bandung untuk mengikuti pertandingan bersama Borussia Dortmund Legends. Paul Lambert juga sempat menghibur para penggemar sepak bola di Kota Bandung ketika berhadapan dengan Persib All Stars pada Minggu 10 September 2023 di Stadion Siliwangi, Kota Bandung.